masalah. Yang lebih asik gitu loh. Hal-hal kecil yang memungkinkan kamu tuh bisa gagal di tahap kesehatan awal. Apa aja sih? Simak aja, check this out. Dedededeng. Oh enggak usah gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi sama gua di Basuit. Aduh, hari dang, oi. Sengaja gua bikin hari dang ya. AC dimatiin. Matahari juga lagi redup-redup. Sorry gue agak lama bikin konten karena gue kemarin habis kena gejala tipes. Oke, kita akan menjawab pertanyaan beberapa pertanyaan, kemudian kita akan lanjut sedikit membahas tentang hal-hal kecil ya yang bisa membuatmu gagal di kesehatan awal, tahap refleksi kesehatan awal. Kita udah bahas masalah kesehatan ya, asik nih. Buat teman-teman yang kemarin udah berjibaku, ya gimana rasanya seleksi administrasi? Itu namanya seleksi administrasi kayak gitu cuy. Itu namanya seleksi administrasi. Jangan tanya kak kapan seleksi administrasinya. Itu seleksi administrasi tuh itu. Ketika lu masukin data, lu harus teliti, harus teliti, ya itu. Poin-poin apa sih yang dinilai? Ketelitian, harus kesesuaian, ngikutin perintah atau enggak, sesuai atau enggak, banyak faktor intinya buat Bunda Atika menjawab. Oh my god, kita tadi lu ya, telepon dulu, kita ini dulu ya, sayang dulu. Barusan ada telepon ya, sorry. Jadi, gue sekarang akan menjawab beberapa pertanyaannya. Setelah itu kita akan bahas masalah why aja. Hal-hal kecil yang memungkinkan kamu tuh bisa gagal di kesehatan awal. Sebelumnya kita akan bahas sebuah beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Mari kita coba sebenarnya seteruhnya. Mana ntar sore ini udah berhari-hari ya, sorry. Mas, kalau ada bekas luka seperti keloid, gagal atau enggak? Ditunggu aja ya. Yang kayak pertanyaan kayak gini yang bikin sebel deh. Tapi nggak apa-apa. Kalau tes kesehatan awal, sarana pemeliharaan bisa nggak mata minus? Nah, itu urusan para selektor ya. Bang, kalau mau tanya kode itu aturan buat mata minus atau tidak, nggak tahu dah kalau itu mah. Mantap suhu Mbak Andor Aing, makasih. Permisi, oh mau tanya mau masalah foto ya, foto udah jauh lah. Bang, kalau gigi renggang itu pengaruh besar nggak ya? Dicoba aja nanti ya. Izin bertanya bang, tes kesehatan matanya cuma jarak ya? Nanya jarak nggak usah. Gigi geraham utama saya kemarin habis dicabut. Kalau bisa, kalau bisa lu tambal. Kalau nggak bisa, ya terserah Anda. Kaki ek berpengaruh nggak? Insya Allah berpengaruh. Bang, ini bertanya tugas pengawas stasiun. Aduh, gue nggak akan bahas masalah jobdesk. Bang Adi tanya, kalau varikokel, oke, varikokel berarti di itunya ya. Nggak tahu dah. Tinggi 40 idealnya berapa? Ya, lagi ngitungnya kan bisa, Bambang. Pertanyaan-pertanyaan gini, tolong... pertanyaannya makin kesini makin aneh lah intinya. Ya udah kita langsung bahas ke poin-poin aja lah ya. Soalnya pertanyaannya kesini ya apalah inilah. Ini bukan lebih ke pertanyaan intern sih kayaknya sih ya. Kita bahas masalah yang lebih asik gitu loh. Hal-hal kecil yang memungkinkan kamu tuh bisa gagal di tahap kesehatan awal. Apa aja sih? Simak aja, check this out. Dedededeng. Oh enggak usah gitu. Biasa aja. Adanya, langsung aja lah ya, poin satu ya, langsung. Enggak usah pakai pembukaan. Kemungkinan ini sebelumnya, ini bukan berdasarkan syarat dari KAI ya. Ini syarat bukan dari KAI, ini my opinion ya. My opinion langsung dari pemikiran gua. Murni, tanpa paksaan. Tanpa tekanan,
tanpa atel kedeng. Atel lagi ah. Belum mandi padahal. Panu. Kecil. Putih. Tapi membuatmu gagal. Sorry. Mungkin gak mungkin. Jadi jangan sampai ada panu di kulitmu saat getar-getar gerak-gerak dikit. Saat nanti di kesehatan awal, usahakan jangan sampai ada panu ya. Karena itu bisa menggagalkan kamu di kesehatan awal. Kok bisa sih? Bisa lah. Bisa aja. Swear. Percaya, coba aja. Terus gigimu kotor. Yang kedua gigimu kotor. Ada karangnya lagi. Agak bau-bau gimana gitu. Ngebayangin gak sih? Iya kayak gitu lah. Kalau bisa bersihin lah ke dokter, ke klinik. Gue dulu ke RSUD kok cuy, seriusan. Gue dulu anak rantau. Seriusan, gue nyari uang jualan pulsa, nunggu kiriman juga dari orang tua. Banyak hal sih sebenernya, apalagi sekarang. Banyak hal, banyak cara untuk mendapatkan. Ya intinya kamu kalau kamu mau usaha harusnya ada jalan gitu loh. Fokusnya harus ke sana situ. Jadi nanti kalau pas kesehatan juga harus berpenampilan menarik ya. Dan sesuai. Karena dari kemarin, dari awal pendaftaran. Dari seleksi kesehatan awal ya. Selalu ada yang salah. Karena banyak yang bertanya, Bang, kalau saya salah ngupload foto, saya salah ini itu gimana? Hasilnya ditunggu nanti tanggal 12. Ya kan? Terus masalah mata ya. Kalau kamu merasa matamu sekarang sehat, alhamdulillah. Kurang-kurangin main HP, main laptop, apalagi sambil tiduran, malam-malam nggak pakai lampu. Kurang-kurangin lah. Yang rokok berhenti dah, udah berhenti aja dulu. Berhenti aja dulu. Cuma saran ya kan. Terus banyak-banyak mengkonsumsi makanan sehat ya. Makanan sehat ini gak harus mahal cuy. Apalagi gue udah di kampung. Makanan sehat ya makanan kampung lah. Kalau gue dulu di kampung ya jadi makanan kampung. Tapi kebetulan dulu waktu belum datang gue kan di Purjo ya. Emang anak kos jadi makan seketemunya juga seadanya. Ya kebanyakan ya paling apa sih? Nasi sayur sih, nasi warteg. Nasi warteg kayak gitu. Ya kurang-kurangin lah yang junk food. Terus kayak minuman-minuman bersoda. Ya kafein ya dikurang-kurangin lah. Mungkin hilangin mungkin bagi beberapa orang kan gak mungkin. Ya dikurang-kurangin lah junk food apalagi kalau bisa ya. Soda tuh ya kayak gitu. Jaga kesehatan sih, selama mumpung ada waktu. Dapatkan kesehatan terbaikmu. Gitu aja pesan gue sih. Gak macem-macem, gak muluk-muluk untuk kesehatan awal tuh. Yang penting pikirkan yang baik, harapkan yang baik, katakan yang baik, tuliskan yang baik. Semoga hasilnya jadi yang terbaik. Gitu doang seriusan. Untuk masalah kelulusan, pasti lulus. Ya, tergantung selektor nanti. Tergantung izin Allah juga cuy. Kalau Allah udah mengizinkan lulus, ya lulus. Setidaknya kamu sudah berusaha dulu. Masalah lulus, salah-salah hasil, ya nanti dong. Lu belum berusaha aja udah menanya lulus. Gimana sih? Suruh berusaha aja udah ngeluh. Mau nanya apa? Sok silahkan tanya di bawah. Mumpung belum tanggal 12. Kita bahas, hayu udah sedikit, ya bisa dibilang udah 80-90% udah sedikit fit nih. Besok gue juga libur, hayu mau ngapain, mau nanya apa, gue bikinin. So, nih gue upload hari ini 2 video, langsung. Tadi, persiapan sama ini yang ini. Oke, okay? Semangat. Oke, okay, semangat, so. Kalau masalah nanya jobdesknya apa, entar aja, gak usah dibikin itu, kan nanti kalau udah. Menurutku sih ya, kayak gitu tuh terlalu sakral. Takutnya malah jadi, ya itulah, lo tahu sendirilah.
mendingan lu perjuangin setiap tahapnya, nikmatin tahapnya. Doakan, doakan, tulis mimpimu, tempel di kamar. Kalau gue sih gitu ya dulu ya. Tulis mimpinya jadi, bacain terus sebelum tidur dilihat, bangun tidur dilihat. Jadi motivasi bagi gue sih dulu kayak gitu, pakai cara sederhana karena ya emang adanya yang hal-hal sederhana. Ya semoga menginspirasi aja sih, karena gue juga pernah ngalamin kayak lu guys. Seriusan. Gue dulu, ya gak usah cerita lah, pokoknya tetap semangat. Lu pengen gue bikin konten apa tentang kesehatan yang kayak gimana sih yang lu pengen gue ceritain, tulis di kolom komentar. Gue tunggu nih sore ini, oke? Okay? Thank you. Assalamualaikum.